Tadi mah dulu kali mau bikin kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Porbi Jabar Tim Pelacak Garut, bro. Sekarang acaranya kita mau hiburan lagi, bro. Dari tim kita mendapatkan Bagong ya. Jadi kita dapat babi, bro. Semalam katanya tim mendapatkan Bagong ya. Sesepuh moro berburu kita mendapatkan nama babi ya di Gunung Guntur ya, posisinya. Yang sering merusak tanaman ya, terutama di daerah saya ya, yang sering merusak tanaman ubi-ubian kayak singkong sama ketela ya. Sampel seruak enehnya sampel jeung ketela sami eta kene gitu. Singkong ketela sampel gitu. Nah iya eta posisina keur di Kardina Grogol ya, ningali posisi Bagongna, bro. Mungkin bisa dilihat, bro. Mungkin untuk posisi Bagongnya ini kisaran 70 kiloan ya. Lumayan, bro. 70 kilo ya. Kayak badag, bro. Lumayan. Majah lah ke hiburan mah gitu. Ke situasi, ke halodo kieu mah hese gitu. Hese. Hese menang gitu. Ya. Jadi gitu, meureun, bro. Posisinya... jadi milik barengan kuat milik, bro. Heudah musim halodo mah hese gitu. Hese. Bagong. Oke, jadi kalau di daerah saya itu mah kalau musim kemarau teh susah gitu nya, susah untuk dapatkan, jangankan dapatkan babi gitu, kejaran juga susah gitu nya. Harus ke atas gunung gitu. Di Gunung Guntur pasti treknya jauh, harus ke pedalaman gitu. Kalau musim kemarau kayak gini gitu. Jangankan dapatkan babi, kejaran juga gitu. Dapat kejaran juga udah alhamdulillah gitu. Nah sekarang dari tim kita dapat, bro. Mana jadi? Iya, cawang. Nadi ukur. Depek kayak mah. Jadi posisinya mungkin kita untuk bisa ini ya, untuk melatih gitu ya. Gue masih belajar, bro. Jadi dilatih gitu ya. Nih, Rade. Bagus, aman. Keren, bro. Wah, keren tuh. Lagi sapi. Mana? Tuh, pantai. Ini kok aman kemarin ini di panggung. Telah. Eh, ucap di sana. Kali aja. Gimana? Ah, ini mau udah ini. Coba ini. Cuma mikrofon aja. Hah? Mikrofon? Hah? Mik. Oh. Tiga. Lanjut. Jadi bisa di sini ya, caranya posisi melatih, bro. Mungkin kita bisa di paspor, bukan acara napas pur ya, kalau nggak juga mati. Nah jadi ini kita anjing di, nah ini yang di, diamekkan, diamekkan lah lebih kurang, diciumkan. Nah, jadi biar tahu gitu, biar tahu kebabinya gitu. Ya. Pertama kita dihamilkan dulu ya, biar jadi posisinya si anjingnya biar tahu, biar mencium ke babinya. Ini teknik melatih dasar ya buat anjing pemburu.
ntar dibawa ke gedeg ya. Mohon maaf ya bila tidak dimasukkan posisi aduknya ya, karena keterkaitan konten ya, komunitas bro, kejam gitu ya. Jadi cuman kita gaya bagan kayak gini ya, review-review bagan bro. Ini posisi yang dapat babinya itu para sesepuh saya ya, posisi sesepuh berburu gitu bro. Saya di sini belajar berburu hampir 7 tahun ya. Ada lah. Si awang gitu ya. Ini bisa dicek bro lokasinya bro. Ini bro lokasinya bro. Nah, jadi kalau lamun ini malah karek SD. Kalau pendidikan SD cantamat gitu, lobana ke gaya bagan gitu. Nah, jadi ini gitu. Mes aja. Ini ya bro. Nah, sekarang babinya tadi mah dulu, sekarang mau berdiri, bro. Wis kaset ya. Ada kuning-kuningnya bro itu. Ini bagong guntur, guntur bos. Asli ini bos. Bos. Bagong. Ji. Nah, jadi begitu bro, itu kawan-kawan Xiaomi dari sesepuh ya, sesepuh berburu kita. Sekarang mungkin untuk mempersingkat urgen waktu bro nya. Tontonnya video no seterusnya ya, kita akan mudah-mudahan acara paspor kali ini itu tidak ada insiden apa-apa ya, untuk melatih anjing berburu dari kawan Xiaomi dan sesepuh yang lainnya. Baraya Xiaomi, jadi jangan lupanya di subrek karena buat salam buat semuanya ya, jangan lupa ngopi. Thank you very much, salam satu hobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.